sampai sekarang saya tak habis-habis aku perang. Dunia lah, perang tinggi. Sekarang kita berbeda dalam negeri dengan misteri kehilangan durian di kampung durian itu. Ah, macam-macam lah. Hei, tepi. Penduduk kampung durian runtuh menemukan tentang kes kehilangan durian di dusun mereka. Macam kenal je. Aman, damai, unik. Kita ni patut bersyukur. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang misteri tersebut, bersama saya di sini, Senin bin Khamis, atau lebih dikenali sebagai Tok Dalam. Eh, ini atau aku? Sejak bila jadi misteri yang menurut aku? Okey. Dah on ni. Dalam. Setiap kali musim durian, mesti ada kes durian hilang. Tapi kali ini, kulit durian bersebar orang kata-kata. Kalau orang yang curi ini, takkanlah dia nak tinggalkan kulit durian. Tengok tu, tengok tu. Kalau binatang pula, mesti ada kesan tepuk. Ini dikopek, cantik. Atuk percaya, ini kegiatan hantu tersebut. Kenapa pula pakcik percaya ia adalah hantu? Mestilah hantu. Tuan pasang banyak wangkap. Satu pun tak ada. Hantu aduk kerja. Mari sini, mari sini. Mana? Manusia ke? Datang ke? Tapak kaki macam ni? Tapi, ini kan tapak kaki manusia. Mana ada? Tengok ni, jari dia kan panjang sikit. Ini tapak kaki Atok ni. Alah. Oh, yang ni. Sini, sini. Ha, tengok ni, tengok. Air. Memang hantu yang curi. Tapi pakcik, kalau hantu, hantu mana ada tapak kaki? Eh. Ya, itulah dia misteri hantu durian. Kita balik ke studio. Tapi kau tahu ke aku nak pergi sana? Tahu. Semalam aku dah... Yang kau nak bawa semua ni buat apa? Peribahasa Melayu kata, sediakan payung sebelum hujan. Alah, ayo! Apa-apa je lah, Lim. Aku nak tidur dulu. Tunggu kau bersiap. Sampai bila pun tak habis. Eh, Badruk. Ayo aku. Jauh tropika, udara
jam lah tutup lagi. Macam biasa. Aku terima. Macam mana ni pakcik? Macam tu lah. Berapa lama kena tunggu ni? Thank you.
sekitar ada Milo Ice, Dio Panas, Dio Ice, Barley Ice, Ice Kosong, Ice Uang, makan. Roti kosong ada, roti telur ada, roti sardin, roti prata, mie goreng, maggi goreng, maggi goreng, telur mentah ada, nasi lemak, nasi goreng pattaya ada, semua pada. Jangan buat kacau lah. Eh, tak apa, Uncle. Kami nak tahu jalan ke rumah Tok Dalang aja. Rumah Tok Dalang? Oh, boleh, boleh. Jalan terus ni. Takkan? Itu pasaman penyerban yang sudah nampak. Kau tak balik. Masuklah lagi. Tuh, saya kasih.
Hai, senang je. Dah tu apa lagi tu? Kirimlah duit ke? Ini kirim salam je. Dah, jom masuk. Selalu banyak kulit-kulit pun tujuh. Hebat juga tu patron ni. Jalan tengok kampung ni. Atuk nak pergi surau. Letihlah tu. Dah satu hari berjalan. Hai. Orang muda pun letih. Ambil motor atuk tu. Atuk boleh jalan kaki ke surau. Atuk pergi dulu ya. Kunci motor kat tepi pintu. Motor satu lagi ada bawah rumah. Hai. Jomlah kita simpan barang dulu. Dah lama aku tak bawa motor ni. Alah, kejap aja. Kan jalan kaki, naik motor. Apa hal pula motor ni? Hidup. Woi, apa ni? Kau naik motor sendiri ya? Ke mana pula? Tua pun. Nah, kaki. Jimmy!
Banyak kan, so
tu rapat. Sebiji je. Hah? Sebiji je? Hah, mana cukup tu? Eh, ini Atok punya. Kau pergilah ke dusun cik isteri. Atok, eh? Macam mana nak pergi dusun Atok? Kau dah lupa? Hah? Saya tahu. Ai, Raju, ni masa kau datang? Bapak pergi dulu. Haa, kau ikut je tu dah. Dia memang pandai solat belak kampung. Tidur pun solat dah.